hari ini. Nah, terus aku udah nyiapin bumbu dapur. Nah, ini tuh nanti aku bakalan kasih ke teman aku yang aku bakalan undang ke video ini. Tapi nanti dia bakal nebak bumbu yang ini. Dia bakal nebak bumbu ini dengan penutup mata. Oke, penutup matanya pakai ini. Dan aku bakalan musilin dia. Oke, sekarang kita mau panggil dia, terus kita mau tutup matanya pakai kain ini, oke? Oke, jadi berhubung temen aku nih agak rempong orangnya, jadi dia masih dandan dulu. A few moments later. Jadi coba ceritakan pengalaman Anda menunggu pria. Bagaimana pengalaman Anda? Apakah pengalaman Anda menyenangkan di saat menunggu pria berdandan atau bersiap-siap? Dia udah siap. Tunggu dulu. Jadi sebelum lu masuk, lu harus pakai ini dulu. Maksudnya? Cepet pakai tutup di mata lu. Buat? Kita mau main tebak-tebakan. Ya Allah. Jadi lama banget nungguin orang satu ini. Oh no. Lama banget. Ini gue yang tutup sendiri. Iya, tutup sendiri. Bisa kan? kan lagi pegang kamera. Ya gue pakai kacamata, coy. Coba kayaknya. Mana gue tahu kan? Beneran? Gak ada. Beneran? Iya. Beneran ya? Gak ada. Hari ini kita mau main challenge. Coba kenalin lu dirimu. Oh, hai. Nama? Nama Juven. Terus? Terus apa lagi? Status? Status mahasiswa. Ya, mantap. Dia udah ditutup matanya ya. Sekarang kita mau main tebak rasa. Good nah, gue bawa hand sanitizer. Jadi nanti lu cuci tangan dulu pakai ini. Kita harus steril bersih gitu ya. Cuci tangannya harus menurut WHO nggak? Harus. Ngerti nggak cuci tangan menurut WHO? Yang namanya. Oke, sekarang kita mulai ya. Start. Cuci tangan dulu. Mana tangan lu? Ini yang Lifebuoy kan? Iya, Lifebuoy. Tunjukin kamera dong. Gua enggak tahu di mana kameranya. Oke, sudah. Jadi Juven, biasanya kalau lu masak pakai bumbu apa aja? Gua masak. Iya, pakai bumbu apa aja? Garam. Sama masako, micin. Iya, masako ya. Di sini ada juga sih masako, tapi bukan masako, raiko. Yang gue yang cuek. Gila. Oh my god! Wow! Oh my god! Sini, tangan kanan kok. Atau lu kidal? Enggak, kadal kok. Cobain dulu yang ini. Gimana susu banget sih? Udah? Iya. Ini mulut gue dimana ya? Tunggu. Ya, ah, ini pasti garam. Oke. Lu pernah makan garam ya? Dulu nasi kalau nggak ada apa-apa, nasi garam amin. Cak cip cup kembang buncup pilih mana yang harus dicup. Apa gitu kayaknya. Okay. Oh, I feel it so small. What is that? Mana mangga? Ini kayak bumbu-bumbu gitu gak sih? Bumbu apa?
Mas aku bukan sih. Mengarah ke sana sih, tapi apa? Oh, tapi tadi lu bilang gak ada Mas aku kan? Royko berarti. Iya benar. Oke. Okay. Abisin dulu tuh yang dijari. Emang masih ada? Masih. Gila ternyata dia stres banget ya. Ini bukan meja kan? Bukan. Kan enggak. Apa itu? Ini apa sih? Bon cabe kayak? Bon cabe. Apa? Ini pedasnya kok sampai hidung sih? Jadi aku masak gak perlu kayak ini? Ini kayak yang di sup itu, yang sering dibuat diri itu loh. Aduh, apa sih namanya? Apa? Ketumbar bukan sih? Ketumbar? yang pedas-pedas itu loh. Apa? Cabai Jawa. Gak ada ya cabai Jawa apa? Aduh, lupa gue. Apa sih namanya? Gak tahu gue. Cabai kan dia? Cabai bubuk gitu? Bukan. Oh, bukan. Apa dong? Cabai giling. Bukan. Nyerah? Gue tahu tapi namanya lupa. Apa dong? Apa namanya ya? Ih, coba lu bilang sih bumbu-bumbu sup itu. Ih, kok gue yang bilang? Lada, ih lama lu. Oh, lada, iya. Ini lada, oke okay. Anjir, gue makan lada tanpa dimasukin dalam adonan dong guys. Iya berarti. Ini malah ke kantong. Kok ini asin banget ya? Ini apa sih, Ri? Gue gak pernah rasain ini tau. Baru pertama kalinya gue rasain ini. Apa sih itu? Apa coba tebak? Gak tau. Kayaknya juga. Sejenis masako gitu ya. Tapi apa? Royko. Bukan Royko, udah tadi gimana sih? Apa sih selain itu? Masako, Royko, Ajinomoto. Itu memucin. Apa? Masako, Royko. Apa sih? Ya apa? Bawang putih bubuk. Bukan. Ah nggak tahu gua. Bawang rasa soalnya apa? Nanti gua kasih tahu ya. Terakhir ini ya. Hari ini nggak ada ini kan? Apa? Nggak ada yang haram kan? Nggak ada. Anjir. Enak kok itu. Oh. Sosok iya kan? Bukan. Sambal. Sumpah. Gila lu ya. Udah, tadi coba tebak yang lagi sebelumnya. Sambal. Tokole. Oh, tokole. Iya, apa? Coba tokole. Saus. Oke, jadi ini tuh totole kaldu jamur. Nah, yang berdasarkan review yang gue baca, dia tuh sehat. Jadi tuh kalau misalnya ibu-ibu mau pakai micin yang ada rasa-rasa gurihnya, pakai totole gitu. Jadi yang sering gue pakai ini. Oke. Okay. Jadi bagaimana? Your food that you made for is delicious. Oke, okay. Thank you Juven for coming. I'm sorry ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa buat like, subscribe, comment, and share. Yay! See you, bye.